Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Hak yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling wajib untuk kita tunaikan adalah apa? Haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, maka dia telah berbuat zalim. Kewajiban terbesar apa? Tauhid. Ya. Ma haqqullahi 'alal ibad? Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz, apa hak Allah atas setiap hamba? Ya. Yaitu apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini hak terbesar. Tauhid. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah terbesar. Berarti apa? Ini hak yang tertinggi. Kemudian hak kebawahnya di bawahnya dan seterusnya. Jadi ini hak yang paling utama, hak yang paling wajib ditunaikan terkait dengan hak-hak Allah. Sehingga barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, dia terhitung orang yang zalim. Dan kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya banyak. Ya, di samping kewajiban tauhid, ada kewajiban salat, ada kewajiban zakat, ada kewajiban haji bagi yang telah memenuhi syarat. Ya. Hadza shiratun mustaqim.